sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jakarta banyak pohon-pohon besar juga banyak. Pohon-pohon besar tua dan banyak, Pak. Seperti kejadian kemarin kan ada juga yang menimpa kendaraan. Ada ganti rugi enggak, Pak? Ya, kita ini kan punya puluhan ribu pohon. Ya kan? Kalau yang sudah tua memang pemeliharaannya harus khusus. Tetap harus dipelihara. Artinya jangan sampai dikit-dikit tebang ya. Kita menanam pohon bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 50 tahun, tergantung spesiesnya. Tapi kalau dikit-dikit kita tebang, ya, gak ada artinya kita nanam. Kalau ada yang kena timpa kendaraan. Di mana tuh? Kemarin depan rumah Bapak, Pak. Ada, di kebun jeruk juga ada yang sudah meninggal. Kalau pas angin gede ya jangan parkir di bawah pohon dong. Kayak kebun jeruk kemarin kan sampai meninggal, Pak. Ya, kalau pas angin besar ya hati-hati.
kepada ganti rugi nggak dari dinas pertamanan? Nggak ada. Fungsinya posko pohon tumbang tuh apa? Kalau fungsinya posko pohon tumbang? Ya kalau ada pohon tumbang biar segera bisa di potong-potong diberesin, nggak ganggu lalu lintas. Tapi kalau pergantian nggak ada ya? Nggak ada. Sambungan itu nggak ada ya? Nggak ada. Pak, kalau pohon tua itu kan Pak kemarin itu areanya di dalam rumah dinas Panglima TNI Pak. Nah itu koordinasinya gimana sih Pak? Misalnya harus dikikis pohonnya gitu. Karena kan batang-batangnya itu apa di atas Taman Suropati Pak? Ya dinas pertamanan kan biasa. Kemudian karena jaga dinas. Kalau nggak pruning atau apa pemeliharaan untuk mau motong-motong cabang saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau motong pohon, nah, harus berpikir. Pak untuk taman lansia ini sendiri gimana? Taman langsat? Ini diperluas, diperbaiki agar fungsi tamannya sebagai sebuah ruang interaksi antar masyarakat, sebagai ruang rekreasi, sebagai tempat olahraga, untuk jogging, dan lain-lain bisa dipakai. Bermanfaat setiap hari. Semua taman harus ada kegiatan. Kayak olahraga, rekreasi, interaksi antar masyarakat, seni budaya, semuanya ada di taman. Memang kita budaya, taman kita memang masih belum, tapi saya kira kalau nanti kita selalu suntik, saya kira insya Allah nanti fungsi-fungsi taman akan maksimal. Pak, nanti katanya ada konektor Pak ke Taman Ayodhya, jadi dibangun bawah tanah gitu? Ya tadi baru tadi. Ada ya Pak? Ada rencana? Belum. Nanti kalau hujan nanti kejar-kejar. Ini mesti yang dilihat dulu sisi teknisnya seperti apa. Diukur kalau masalah anggaran saya kira enggak masalah, tapi kalau teknis memungkinkan ya enggak masalah. Oke. Terima kasih, Pak.